Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Ustaz doakan kalian beserta keluarga kalian sehat selalu di rumah. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar Scratch lagi, Scratch Junior ya. Kita belajar tentang apa? Kita akan menambahkan sound effect sama suara karakternya. Jadi nanti suara karakternya ada sound effect-nya sama suaranya sebagai manusia gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Silakan simak videonya Ustadz ini. Oke, yang pertama kamu buka ini ya, Scratch-nya. Oke. Kalau sudah silakan buat project baru. Oke, sudah. Kalau sudah silakan pilih karakternya. Ustadz gak pakai karakter ini ya, Ustadz hapus. Tekan tahan X. Ustadz tambahkan. Ustadz pakai karakter apa ya nanya? Yang ada suaranya. Apa ya? Oke, suaranya ayam sama apa ya nanti nanya? Ayam sama gajah apa kuda ini? Oke, ayam sama ini aja ya, kata ayam sama kata aja. Ustadz sudah tahu suaranya. Kalau yang lain kayaknya bingung Ustadz. Oke, Ustadz pilih ayam, centang, pilih lagi karakternya sama kata ya. Mana kata tadi ini? Centang. Oke, ayamnya Ustadz buat lebih besar ya. Caranya pakai yang ungu, pilih yang ini. Silakan klik ayamnya dulu. Setelah itu pilih yang ungu ini, bener ya. Setelah itu pilih ini, crow. Oke, ayamnya Ustadz buat segini. Kalau sudah ini tinggal dibuang ke atas. Oke, kita susun codingnya dari ayamnya dulu. Ustadz kasih bendera hijau. Setelah itu Ustadz kasih loncat-loncat. Loncat-loncatnya dua kali aja. Habis itu Ustadz kasih suaranya. Cara merekamnya gimana? Tinggal ditekan gambar mikrofon ini ya. Ini ketika kamu tekan akan muncul seperti ini. Bagi yang baru pertama kali membuat, nanti munculnya bisa ada dua kotak ya. Satu itu kotak untuk mengizinkan suara. Jadi ketika ada kotak, gunakan mikrofon, kamu tekan izinkan. Kalau bahasa Inggris, use microphone, kamu tekan allow gitu ya. Karena baru pertama. Kalau sudah pernah diizinkan atau di allow, nanti selanjutnya nggak muncul lagi. Oke, kalau sudah muncul silakan direkam. Ustaz akan buat yang pertama itu suara petok-petoknya ya. Habis itu nanti akan suara ayamnya. Tok 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 tok. Nah, setelah direkam di stop. Setelah itu baru dicek pakai ini. Nah, ini ketika Ustaz cek kenapa punyanya Ustaz gak muncul suaranya, karena mikrofonnya Ustadz pakai untuk merekam video ini. Kalau nanti kamu mencoba ya, pasti akan muncul suaranya. Kalau sudah dicek, dirasa sudah cocok, tinggal dicentang. Nah, di sini akan muncul. Kita tarik ke sini. Rekaman kita yang pertama adalah suara ayamnya, tok 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 gitu ya. Untuk suara kedua kita tambahkan lagi. Kita rekam lagi. Ini Ustadz rekam pakai suara ayamnya lagi. Halo katak, bagaimana kabarmu? Bukan halo ya, assalamualaikum aja deh. Assalamualaikum katak, bagaimana kabarmu? Nah, kalau sudah tinggal ditekan yang kotak ini. Kalau mau ngecek tinggal tekan yang segitiga. Nah, kenapa punya Ustadz gak muncul? Tadi Ustadz sudah jelaskan bahwa Ustadz pakai mikrofonnya untuk merekam video ini. Kalau sudah tinggal dicentang. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan ke sini. Oke, Ustadz kasih tutup warna merah. Sudah ya. Boleh pakai coding kombinasi? Boleh. Tambahkan aja. Maju ke depan dua langkah? Boleh.
tiga deh, tiga biar enak. Setelah itu kasih tutup merah. Sekarang kita kasih coding di kataknya. Klik kataknya. Suara katak itu gimana ya? Rebek, rebek gitu ya. Oke, kita tambahkan suara kataknya. Kita mulai dengan bendera hijau. Setelah itu Ustadz kasih loncat-loncat juga dua kali biar sama ya. Setelah itu Ustadz kasih jeda. Kenapa Ustadz kasih jeda? Biar ayamnya itu berhenti ngomong, baru gantian kataknya, gitu ya. Kalau ngomong, kalau bareng-bareng ngomong kan aneh gitu ya. Atau kamu boleh kasih loncat-loncat lagi juga nggak apa-apa. Ustadz kasih jeda. Jedanya berapa? 35 misalnya. Kalau kurang nanti bisa kamu tambahkan sendiri ya. Kalau sudah jeda, Ustadz baru kasih yang warna hijau. Ustadz akan merekam suaranya. Tinggal tekan ini. Habis itu tekan rekam. Rabak, rabak. Stop. Kalau sudah mau dicek, dicek silahkan. Setelah itu centang. Ini tinggal ditarik ke sini. Setelah itu katanya menjawab salam dari ayam. Saya tambahkan lagi ya. Sekarang saya rekam. Waalaikumsalam ayam. Alhamdulillah kabarku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Sekarang di stop. Kalau sudah stop boleh dicek lagi. Kalau sudah dicek baru dicentang ya. Nah kalau sudah muncul tinggal ditambahkan di sini. Ini bisa merekam berapa Ustaz? Kira-kira 5 kalau nggak salah ya. Ustaz belum pernah mencoba ngerekam banyak di sini. Nah kalau sudah selesai tinggal kita tambahkan tutup merah. Ustadz boleh coding kombinasi? Boleh, tambahkan aja. Ini ya. Jalan ke sini berapa? 3 langkah juga deh sama. Nah, itu kasih merah. Oke, sudah selesai. Oh iya, sampai kelupaan, backgroundnya belum dikasih. Kita kasih background. Backgroundnya di tepi sungai aja kayaknya. Cocok ya. Ini ya. Kita coba pakai background ini. Nah, tenang. Nah, katanya nanti loncat ke sini ngomong sama ayam ya. Kayaknya ini kita turunkan aja biar enggak terlalu di atas ya. Nah. Sip. Sudah selesai. Silakan diuji coba. Klik full screen. Kita uji coba. Nah, ini ayamnya ngomong. Kalau ayamnya sudah selesai ngomong, katanya ngomong. Oke, itu tadi ya. Kenapa Mio Ustadz gak keluar suaranya? Karena mikrofonnya dipakai untuk merekam video ini. Oke, Ustadz kira cukup ya. Gampang sekali. Tinggal nambahkan coding di ayam sama di katak. Codingnya hampir sama. Cara menyimpannya bagaimana? Seperti minggu kemarin ya. Tekan tombol orange di pojok kanan atas. Kasih nama ayam dan katak. Habis itu kasih namamu. Namamu siapa ya? Nah, misalnya namamu Dika ya, tulis Dika di sini. Kalau sudah tinggal dicentang. Kalau sudah dicentang, silahkan ditekan tombol rumah. Oke, sudah tersimpan ini ya ayam dan katak. Mau ngecek tinggal dibuka aja lagi. Gampang sekali. Nah, sudah kembali ke posisi awal. Oke, itu tadi materi hari ini cukup mudah. Kita sudah bisa membuat dua karakter yang saling berbicara ya. Nah, caranya yaitu seperti videonya Ustadz ini. Kalau kamu masih bingung, tonton lagi videonya, dilihat dengan pelan-pelan. Kalau ketinggalan, di pause videonya. Setelah itu kamu praktekkan, jalankan lagi videonya, kamu praktekkan. Ya, caranya seperti itu. Saat kira cukup, semoga bermanfaat. Saat akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.